nggak nanya rambut gue sih ten. Wah biasa. Kayak Dura ini ya. Dura. Kayak kakak Dura. Kali ini kita lagi ada di. Oh, di mana tan? Salah satu mall yang murah sih menurut gue. Dan di sini tuh kita tempatnya banyak banget. Grosiran ya? Iya, terus ini tuh tempatnya buat online shop banyak banget. Ternyata toko di sini tuh bisa untuk online shop ya. Jadi kalau kalian yang berminat, ini kita lagi ada di Season City. Siap. Ya, Season City. Kalian bisa lihat. Nanti kita bakal kasih unjuk ya. Baju-baju model zaman sekarang. Terus kalian nggak perlu ke mall yang mahal-mahal. Yang murah-murah. Karena di Season City ini murah-murah. Oke. Okay. Itu dia. Ada iklan ya guys. Sorry ya, kalau ada yang lewat. Bener ya, ikutin ya. Kakak Dora rambut apa? Anjrit Kakak Dora. Eh, yaudah ya. Oke. Jadi kita terus ya guys. Nah, kalian bisa lihat ini tuh bagus-bagus banget ya. Nih, ini tuh bahannya yang scuba tebel. Gak terlalu ramai ya, tapi kalau untuk yang kayak online-online gitu dia ramai banget. Nah, di sini kita harganya juga murah-murah kok. Nah, ini tuh baju koko. Iya, baju koko. Karena udah mau lebaran ya. Iya, udah mau lebaran. Terus ini di sini tuh murah-murah. Tadi kita udah nanya, itu harganya sekitar 75.000 sampai ya paling mahal sih sekitar 150 ya. Ya maaf guys iklan. Jadi banyak motif ya, banyak ya, ya, motif. Ya. Yep, di sana bagus tuh kan. Kalau buat kerja-kerja kan di sana bagus tuh. Oke, kita tanya. Sendal-sendal. Ya. Oh iya. Ya tadi ada yang gue incer tuh. Bagus banget, ini sepatu ya. Ya iya tuh lah, sepatu lah. Iya, bego. Ini baju-bajunya juga. Iya lah, baju lah. Nih, ini kan model-model yang dicantik kan. Ya, iya, ke atas dong. Oh iya. Model-model zaman now. Ya, bener. Tapi enggak? Enggak. Itu seksi tuh. Murah banget tuh. Ini buat sayang suami. Seksi banget, jangan-jangan. Sayang suami, iya bener kalau dong. Sayang? Ya udah, gak usah. Eh, gue kemarin tuh di mana ya? Ini ya? Pesta di mana tadi? Mana dia? Tahu tadi. Oh, ini dia. Bukan. Eh, ini. Bukan. Ini bukan. Ini celana yang gue mau. Ini bener. Oh iya. Di sini tuh lengkap. Lengkap ya, jadi satu lantai bisa ada makanannya kayak gini nih ya kan, harganya tuh murah banget pokoknya dan juga terjangkau lah. Nah, ada tempat makanannya juga tuh ya kan tuh. Nah, kayak gue lagi nunjuk-nunjuk tuh, suruh tansel tuh video ini tuh ya kan, dan sorry guys ada iklan lewat kan tuh. Kalian bisa lihat kan model bajunya tuh trendy banget. Harganya tuh murah pokoknya kan tuh. Dan di sebelah situ tuh, samping situ tuh kalian bisa lihat itu tuh tempat refleksi. Jadi kalau kalian capek banget ya kan sehabis borong, kalian bisa refleksi di sini. Nah, ini mas namanya siapa mas? Chandra. Nah, ayo tanya. Gua agak-agak malu gitu kalau masak. Apa? Kok bantuin ngomong? Nih mas, kita mau tanya ini ya. Ini kan jualan online. Jualan online juga ya. Kalau misalnya kita kayak mau ikutan jual online gitu, gimana caranya? Ya caranya tuh mas tonggok dulu atau resada ya kan. Resada resmi minta dari kantor pusat. Kita gabung, itu kita pembayaran sekitar sebulan itu 50.000 gitu. Online, langsung kirim gambar. Habis kirim gambar, kirim barang. Oh, jadi kita cuman jual. Jadi kita kayak kasih gambar aja ya ke customer ya. Kita kalau mereka mau kita kasih ke masnya. Mas, nih mas, dia mau ini, mau ini, mau ini. Komisi gimana? Komisi itu selanya lebih dari harga dikit.
Jadi kita lebih, jadi agak normal biasanya 150. Jadi saya lebihin misalnya 175 gitu ya. Lebih agak 180 atau 175. Oh, jadi itu jadi komisinya kita dari situ ya. Nah. Jadi kita cuman sebenarnya itunya cuman main media sosial aja ya. Iya, media sosial. Kayak lewat WhatsApp juga gitu kan. Oke. Kurang dari itu lah. Misalnya cuman apa ya, untung aja kita punya keluar. Oke. Okay. Ini buat kalian yang kalau mau jual online ya, ini ada di Season City, nanti alamat lengkapnya kita kasih. Nih, ini Bu mau beli apa, Bu? Berapa ini, Mas? 75, kurang dong. Iya, kurang bukan. Berapa jadi pasnya? 50 aja. Asik, dapat 50. Bagus bahannya. Ini scuba, scuba premium sih kayaknya, ini tebel soalnya. Ini cocok yang tadi kan ya? Cocok yang tadi ke sana tadi. Enggak. Norak banget kalau itu. Ini kalau cocok celana putih ya, Tan. Putih atau hitam? Merah juga bisa nih. Itu gua apa lu kan gua? Lu apa? Ya bener dong. Gua dong. Gua nanti mendengar satu. Oh ya udah, dia tadi yaudah. Dia enggak mau lo. Mas. Kayaknya kita sampai sini dulu ya. Makasih udah udah tanya-tanya. Mau ditanya-tanya. Jadi nanti paling kita minta nomor WA-nya ya kalau misalnya mau jual online atau apa. Ingat ya guys, semuanya nih kalian kalau yang mau jualan online ini kan ada di Season City. Nanti lantainya. Ini bagus-bagus kok. Yang ini gak dijual ya. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau kalian pengen bisnis online shop itu, kalian bisa tanya-tanya aja toko-tokonya itu. Kalau online shop itu khusus di lantai 1, lantai dasar banget ya kan. Jadi kalau untuk kalian itu ya kalian bisa kok, pokoknya ada tulisannya all shop gitu, ada WhatsApp, Line, apa. Kalau kalian pengen bisnis online shop juga apa-apa tuh, ini sini nih blognya ya kan, tuh lantai 1. Guys, ini kita udah selesai ya, karena udah malam juga dan kita mau pulang. Nah, ini penampakan Season City Jakarta Barat, tepatnya sih di jembatan besi ya. Ini kalian bisa lihat nih. Oke, ya gua nggak kurang tinggi guys, sorry. Ya udah. Oke, silakan datang langsung. Jangan lupa nonton terus channel YouTube kita ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Nyalain loncengnya. Oke. Okay, bye. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.